Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama marilah kita semua masih diberikan kesehatan, baik sehat badan, sehat pikiran, dan tentu adalah keluangan waktu untuk dapat melaksanakan kegiatan seleksi Akademi PPG ini, pejabatan di Kabupaten Aceh Besar. Kemudian selamat dan salam kepada Nabi kita, Nabi yang kita cintai. Mulai besok adalah merupakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar, serta para kabidnya yang sudah hadir, yang saya banggakan dan saya muliakan adalah para peserta seleksi Akademi Pendidikan Profesi Guru atau BP. Saya hormati dan saya muliakan juga para panitia dan seluruh hadirin sekalian. Bapak Ibu yang berbahagia, khususnya para peserta seleksi akademik BPG yang hadir pada hari yang berbahagia ini. Memang dunia pendidikan begitu terjadinya wabah yang sudah melanda Indonesia dan dunia sudah hampir satu tahun, ini membawa warna baru bagi pembangunan pendidikan itu sendiri, termasuk juga Aceh Besar. Pendidikan kita mengalami banyak kendala, namun guru juga harus tampil di depan dalam kondisi apapun. Sekalipun sekarang sudah kita kenal dengan pembelajaran secara ya daring atau dalam, hebat dan tidak hebatnya pendidikan di suatu daerah itu sangat ditentukan oleh kemampuan daripada guru itu sendiri. Aceh Besar di bidang pendidikan, alhamdulillah kita mengalami kenaikan yang cukup baik. Ini dibuktikan dengan kenaikan daripada indeks pembangunan manusia, yang indeks pembangunan manusia itu berpengaruh salah satunya adalah dari pendidikan. Sehingga saya sendiri beberapa waktu yang lalu itu mendapat penghargaan Indonesia Inovasi Figur Indonesia tahun 2020 tingkat Asia dan beberapa bupati dan kalau di Aceh, Aceh Besar. Nah, salah satu